Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memasang payung untuk gerobak. Dan nanti akan saya terangkan satu persatu untuk cara memasang payungnya. Dan jangan kemana-mana, simak terus. Pertama kita paku untuk tiang payungnya. Dan untuk tiangnya kita menggunakan kayu ukuran 2 cm x 3 cm. Selanjutnya kita tali untuk payungnya. Dan untuk talinya kita menggunakan karet ban. Inilah rangkaian yang sudah kita rangkai tadi, hasilnya seperti ini. Dan itulah tutorial dari saya tentang cara memasang payung untuk gerobak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.